Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat UMM yang sudah menyelenggarakan acara ini, terus buat teman-teman gangguan gitu. Nah, proses selama pendekatannya gimana gitu, kenangan-kenangannya? SMP sampai saya lulus kuliah, saya masih menjalin sama panti ini. Jadi pas kuliah, kenapa nggak saya produksi film ini aja? Jadi garap dokumenter itu minimal yang dekat dengan kalian.